Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Nah lalu di sini kalian klik aja bagian stok video. Nah kemudian kalian masukkan background yang warna hitam. Nah jika sudah dimasukkan background warna hitamnya, kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang format. Nah lalu kalian ubah yang ke bagian 9 banding 16. Nah jika sudah kalian klik aja kembali. Nah lalu di sini untuk bagian mentahan background warna hitamnya kalian klik aja. Nah lalu kalian paskan ukurannya ya seperti ini. Kalian paskan dengan ukuran videonya. Nah jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Nah, kemudian kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini seperti biasa ya, tinggal kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian background warna hitamnya. Nah, di sini untuk background warna hitamnya, kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik aja ikon plus. Lalu kalian masukkan mentahan foto kalian. Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Jika sudah dimasukkan, kalian panjangkan durasinya ya sampai ke akhir durasi backsoundnya. Nah jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian zoom aja mentahan fotonya ya seperti ini. Kalian zoom secukupnya saja. Nah jika sudah kalian geser ke bagian awalnya. Nah di sini di bagian awal mentahan fotonya atau di bagian tanda beat pertama kalian buat aja kunci animasi ya. Nah jika sudah dibuat kunci animasinya kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Nah di sini kalian geser aja mentahan fotonya ya ke bagian sebelah kanan seperti ini. Nah jika sudah kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya lagi. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri seperti ini. Nah jika sudah kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Lalu kalian geser lagi ke bagian sebelah kanan. Kalian geser aja terus ya ke bagian kanan dan kiri secara bergantian di setiap tanda beatnya sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke bagian sebelah kanan dan kiri di setiap tanda beat seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya, atau di bagian tengah-tengah antara tanda beatnya. Nah di sini kalian klik aja fotonya ya, lalu kalian geser menunya. Kemudian pilih yang grafik. Lalu pilih yang keluar satu. Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian kasih lagi efek grafik yang keluar satu ya. Kalian kasih aja efek grafik keluar satu di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir. Nah oke, jika efek grafik keluar satu sudah kalian tambahkan di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya ya, atau di bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian awal mentahan fotonya kalian kasih aja efek.
kemudian pilih yang bagian efek tubuh ya. Nah, lalu untuk efeknya kalian geser dan pilih yang ke bagian emosi. Lalu kalian pilih efek yang namanya keren. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, di sini otomatis untuk efeknya akan menempel di bagian mata ya. Nah, jika sudah di sini untuk efeknya kalian panjangkan sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini kalian klik aja sesuaikan ya di bagian efeknya. Lalu di sini untuk ukurannya kalian besarkan ya atau kalian fullkan. Nah, jika sudah otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto lagi. Nah, di sini kalian kasih aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek kamera goyangnya. Lalu untuk bagian rentang di sini kalian atur menjadi 15 dan kecepatan menjadi 8. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua kalian kasih aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang cermin. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah tinggal kalian salin. Lalu kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan untuk bagian efek yang barusan kalian salin ya. Kalian lewatkan satu tanda bit. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk durasinya bisa kalian paskan ke bagian tanda bit berikutnya juga. Pokoknya kalian salin aja terus ya untuk efek cerminnya. Dan pindahkan ke sebelah kanan. Kalian lewatkan satu tanda bit. Nah, oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto lagi. Nah, di sini di bagian awal mentahan foto kalian kasih aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian pesta ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kayalan 2. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kayalan 2-nya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek kayalan 2-nya. Lalu kalian ubah menjadi 80. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto lagi. Nah, di sini kalian kasih lagi efek video. Kemudian pilih yang ke bagian pesta ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang lampu strobo. Nah, ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek lampu strobonya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih ya efek flash warna hitam di bagian mentahan videonya. Kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama ya, kalian kasih aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih stock video. Kemudian pilih background yang warna hitam. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk background warna hitamnya kalian atur ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini 0,2 detik. Jika sudah kalian geser menunya. Kemudian pilih opasitas dan kalian atur menjadi 85. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih animasi ya untuk di bagian overlay warna hitamnya, kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya untuk overlay warna hitamnya kalian salin ya.
dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika overlay warna hitam sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video ya. Nah di sini di bagian awal mentahan video kalian klik aja tambahkan overlay. Kemudian kalian masukkan mentahan foto emote-nya ya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah jika sudah dimasukkan, di sini kalian atur aja ukurannya ya. Kalian perkecil saja seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Jika sudah, di sini kalian panjangkan durasinya ya untuk overlay mentahan foto emote-nya sampai ke bagian detik ke-7. Nah seperti ini sampai di bagian detik ke-7 ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awalnya. Nah di sini kalian buat aja kunci animasi ya. Nah jika sudah dibuat kunci animasinya, kalian geser ke bagian detik 5 lewat 10 f-titik ya. Nah di sini detik 5, kemudian 10 f dan titik. Nah di sini di bagian detik 5 lewat 10 f titik ya, kalian buat lagi kunci animasi. Lalu kalian geser ke bagian akhir mentahan foto emote-nya. Kemudian kalian buat lagi kunci animasi. Dan kalian geser ke bawah mentahan fotonya. Nah, jika sudah di sini di bagian sininya, di bagian tengah-tengah antara kunci animasi tengah sini dan di bagian akhir, kalian kasih aja grafik. Kemudian pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini di bagian mentahan foto emote-nya atau overlay emote-nya kalian kasih animasi ya. Kemudian pilih yang masuk dan pilih yang geser ke atas. Kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 4 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit di bagian sebelah kanan detik 14 ya. Di sini kan detik 14, kemudian kalian geser ke bagian tanda bit sebelah sini. Lalu kalian tambahkan efek ya. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian pesta. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang flash hitam. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan ya. Kalian pendekkan. Nah, seperti ini ya sampai menutupi 3 tanda bit seperti ini. Jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek flash hitamnya. Lalu untuk kecepatannya kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian langkah terakhir kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini kalian geser aja menunya dan pilih sesuaikan. Kemudian kalian pilih yang ke bagian vignette dan kalian atur menjadi 100. Jika sudah kalian centang dan kalian panjangkan ya untuk efek sesuaikannya. Kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.